Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh Ya, gue nggak tahu. Ajis doa ibu emang punya planning setiap harinya pengen kemana? Ya. Atau dari pas buka emang menugaskan dia? Ya. Karena dia tiba-tiba sekarang berada di Cirebon. Menurut sumber yang terpercaya, Ajis ini memang udah ngelis dia mau ke sono sendiri katanya. Ya. Jadi sempet nanya gitu, Jis lu beneran mau ke Cirebon? Iya. Emang niatnya awal kalau misalkan pas buka nggak nyuruh saya ke sana? Saya kesana sendiri, saya videoin, saya jual. Emang nyari aja dia, Bang. Emang nyari aja. Oke. Ada Ajis di Cirebon. Halo, Ajis. Apa, Ajis? Halo. Keren. Keren banget. Hai, Pak Wendy. Kenalin, saya adalah Gatot Kece. Wah. Duh. Awas, hati-hati. Jangan sampai berantakan. Takutnya jadi Gatot Kaco. Iya. Itu siapa Pak Wendy? Ya Pak Ajis. Ini di sebelah saya udah ada warga asli Cirebon. Oh, aku Ijang. Oh, bisa-bisa. Mau ngejakin lihat-lihat Ajil di sini. Bisa-bisaan lo ya, Ajis. Bisa-bisaan lo ya. Dari Bandung. Oh, enggak Pak. Dia umurnya udah 80 tahun. Saya enggak mau. Enggak mungkin. Keluar doang. Bisa-bisaan lu luar kota langsung ditemenin sama wanita cantik. Iya Pak Ajis. Ini Pak Bia. Karena kalau kita ke sebuah daerah itu harus ngajak akansinya. Oh. Nah, Ica ini tahu banget. Jangan saya. Kan kalau Jis. Sorry. Bentar, gimana Pak? Kalau akansi kan bisa yang laki, yang benar. Dari bocah-bocah biasanya kan. Dari 2.700 kartu keluarga di Cirebon, kenapa kau pilih dia? Aku nggak berani Saya mulai hari ini udahan aja ya. Beli aja. Malah gampang banget berubah sih. Ayo silakan jalan-jalan. Soalnya bagaimana Pak? Ini di daerah mana Jis? Jelasin. Kita di Cirebon, tepatnya ada di jalan Entong. Nah ini banyak banget nih Pak, jajanan ini Pak. Di sebelah sana juga, coba boleh diputar kameranya. Nah. Banyak banget. Tanya Jis. Itu ada pasangan lewat, siapa tuh Pak? Kita tanya. Awas kecolok itu belakang lu, tajem. Oh mana? Iya ini, bentar. Kita tanya yang itu. Mau ke sana? Yang lewat aja lu tadi. Di sini Pak. Siapa? Sebentar, di sini Pak ada tempat minuman ciri khas Cirebon. Apa tuh? Kelak berapa? Campolai. Oh, sirup campolai. Sak juga. Ya. Coba, Cak. Nah, di sini. Cek, campolai itu sirup aja. Pisang gitu. Nah, pisang ordo, Cak. Ini benar-benar rame banget ya ini. Ya. Campolai. Ada khas campolai. Campolai. Apa? Lagi apa nih beli apa? Yes, kelapa. Beli kelapa. Kelapa ya, kelapa ya punya. Jadi yang best sellernya kelapa. Makan dekat begitu. Tanya lagi. Mas, dicariin mas. Dicariin. Ini dicariin. Oh, dicariin. Si Anjis kayak bocah ini. Jis. Cak, tanyain dong kisaran harganya berapa, terus kenapa rame banget orang sampai ngantri gitu. Ya, si campola ini. Oke. Tapi sebelumnya memang di kota manapun, di setiap mau buka puasa, selalu ada orang yang pengen nonton dangdut. Nah. Masih pakai helm. Agak posesif ya pakai helmnya ya. Nanti makanannya ditaruh di situ kan. Gak mau dia. Malu. Lu sih. Oh, gak mau. Tanya yang mana? Cak, mau nanya dong, campola itu dia gimana sih minuman? Dia sirup doang atau dicampurin ke es kelapa atau gimana? Tuh, kayak ada es kelapanya campur susu gitu. Oh, campur susu. Kayaknya ini paling laku. Oke. Kalau makanannya, Jis, bener gak Jis? Kalau makanannya, ya,
di Cirebon itu ada makanan buat orang-orang tampan, empal ganteng, bener gak? Empal kentong. Empal kentong. Ah, gitu. Nah, ini nih. Duh, enak banget. Bapak habis beli apa? Es kelapa muda. Campolai. Campolai. Pak, pakai dulu, Pak. Ini di studio ada Surya Insomnia, ada Weni Cagur, sama Musdalifah. Halo, Pak. Halo, Pak. Bapak udah sering beli campolai? Iya, sering. Cara apa beli campolai, ya, Pak? Iya, sering. Kenapa beli ini? Ya lebih enak, lebih segar kalau habis buka puasa. Hmm. Oh, kalau puasa ini. Yeah. Oh, kalau puasa lebih segar, kalau Bapak mau lebih segar sebenarnya ada, kalau mau Bapak minum air kolam renang campur es, Pak. Aduh, itu segar banget tuh. Segernya double itu. Double tuh segernya tuh. Oh, ini. Ya. Saya tahu sih itu segar, tapi kan capek ya bolak-balik tuh. Iya, benar. Kolam renangnya. Iya. Atau enggak Bapak bisa liatin saya pas buka, kan jadi seger. Emang lu air terjun diliatin seger. Kalau liatin Bapak Musdalifah, Pak, bukanya lebih cepat pasti. Cirebon kota. Iya. Saya punya pertanyaan untuk Bapak. Ya, silakan. Ibu kota Cirebon apa? Cirebon. Salah. Kota. Lagi enggak ada Jawa Barat, emang ya, negara. Bandung. Kalau Cirebon ibu kota apa? Cirebon. Iya, itu. Cirebon. Aneh banget, Jis. Kota. Tadi ceritanya mau ngejebak. Kakak lagi di Cirebon, Pak. Nah, ibu kota Jawa Barat apa? Itu. Oh. Dia jawab Cirebon. Ternyata memang bukan kejebak. Saya yang terjebak dengan pertanyaan sendiri. Maaf ya. Bapaknya 100.000. Bapak. Selamat berbuka puasa, Pak. Irpot, balikin. Jis, Irpot. Senaman. Ya. Jis, Irpot. Udah. Kalau panik. Jis, Irpot. Jis. Udah. Cak, mau nanya dong, Cak. Cari yang rame makanan ya. Oke, yang rame makanan coba. Kita cari makanan ya. Ini kan yang segar-segarnya udah nih. Udah. Yang rame banget. Lanjutnya kita cari makanan. Oke. Cak, kamu lagi pantun ya, Cak? Kok pantun? Oh, Cak. Awasernya bisa aja. Makasih. Bukan lu. Jis, Irpot. Udah, Irpot. Udah. Nah, kemana, Cak? Jis, lu tahu gak, Jis? Nah, kita cari, ya. Jis, apa tadi apa? Yang lu bilang di setiap orang beli takjil pasti ada orang yang nonton dangdut karena pakai helm. Dia kan gak mau dipanggil sama lu. Lu tahu gak tuh cewek dalam hatinya ngomong apa? Apa? Lah, gua dikatain pakai helm, katain Nora. Nah, apa kabar lu pakai baju wayang? Tapi Nora, lu dong. Udah, Pak, orang. Mau kemana tuh, jam buntu? Mau mundur. Aneh bener nih orang. Makanannya apa teman? Saya lewat ya, boleh ya. Orang mau mundur. Udah. Sekarang kita. Cari cemilan, kayaknya itu ada yang rame. Jis. Oh, cemilan. Ya, lihat ya. Earpod, Jis. Udah. Udah, Pak. Udah. Oke. Mana cemilannya apa? Cemilannya apa di situ, Pak? Kayaknya nasi anget sama serbuk kayu nih. Aduh, enggak dong. Emang rayap. Disangka abon. Apa nih? Ini yang terakhir nih. Iya. Ayo nyebrangnya, jangan lama-lama. Durasinya udah mepet ini. Ya, Ica, mana, Cak? Kemana kita? Apa itu? Apa? Ada jagung susu keju nih, enak banget. Oh. Jasuke. Mau usah jauh-jauh ke Cirebon, Mampang juga ada, Jis. Bisa. Beda, Pak, ini jasukenya. Oh, beda. Ada yang nonton dangdut lagi, Jis. Beda ini. Ada kayak mozzarella-nya gitu juga. Oh. Beda. Ada yang nonton dangdut lagi ya? Jis. Itu ada boba ungu, Jis. Bukan, kepala orang. Helm. Boleh nanya gak? Boleh. Lihat kamera, Pak. Lihat kamera. Nih. Lah, kenapa? Malu. Cakep tahu. Gak apa-apa. Oh, bayang malu. Pori itu ya, kuning pori bukan itu? Iya. Ini siapa nih, Kak? Jasuke. Biasanya beli yang varian apa?
mozzarella. Yang mozzarella. Uh-huh. Okay. Sering beli di sini. Baru kali ini. Baru kali ini. Kenapa beli di sini? Baru kali ini beli. Nah, kok bisa baru kali ini beli? Di TikTok juga. Jadi penasaran gitu. Kemana aja kok beli? Takut orang dong. Mundur. Suaranya. Mimpi apa dia dilawan kotak kaca? Lu tiga. Oke, siapa? Robia. Robia. Apa arti dari Jasuke? Enggak tahu sih. Jagung itu cuma ketan sih. Ya enggak apa-apa, kasih duit 100 ribu. Enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Kasih. Woi. Kenapa ketan? Keju. Serius. Keju, keju. Jasuke itu jagung susu kerang hijau. Jasuke itu jagung susu keramik. Waduh. Terima kasih. Hari Ajis. Minggu dipotong. Yes, waktunya habis. Kita dari Cirebon. Ya. Terima kasih banyak Pak Ajis. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya, Pak Galipa, terima kasih semuanya. Sudah berbagi informasi. Sampai ketemu besok. Kita lihat Ajis akan besok nyari tajil di mana lagi. Katanya rencananya nyari tajil di daerah Nepal, Kathmandu. Jawar, Jawar. Iya nih. Ya udah, ada informasi yang mau disampaikan nih. Ya, silakan. Ayang, ayang mah. Kalau janjian yang bener dong. Ya emang kenapa? Janjian jam 7 datang jam 9. Lah bener dong aku. Ya, telat. Ya bukan telat, aku kan mikirin kamu. Kamu kan jalannya kayak kura-kura. Masih dari pagi. Berapa itu? Dari pagi. Emang boleh dia? Lu tumben mau lewat-lewat begitu lu berdua. Lagi baik banget loh, jarang-jarang. Apaan baik, ntar di belakang set juga tanda tangan, Mas. Oh, iya. Ayang. Ayang bikinin lagu dong. Tiba-tiba bikinin lagu. Ayang aku suka nih rambut kamu nih Jeremy Tetti ya? Apa di mana? Aku habis dari salon. Oh kamu habis? Wah Ramadan lagi. Wah Ramadan lagi. Ayang bikinin aku lagu dong. Aduh kamu bikin kerjaan aja deh. Nih boneka babi nih Ayang. Matanya kicir lapar ya. Boneka ini namanya boneka Caki. Kamu lah bikin. Kok bikin aku tawa mulu, cepetan kamu bikinin lagu. Meliuk-liuk di dalam air. Apa namanya itu? Ayo dipancing biar kita bisa menggoreng. Meliuk-liuk apa namanya itu? Meliuk-meliuk apa namanya? Kok jadi aku Ayang? Ikan itu namanya ikan meliuk apa namanya itu meliuk apa namanya itu namanya ikan kalau bukan ikan apalagi. Cumi-cumi. Meliuk, apa namanya itu? Meliuk, apa namanya itu? Ada tintanya, warnanya hitam. Cumi-cumi namanya. Meliuk, apa namanya itu? Meliuk, apa namanya itu? Ada tintanya, warnanya hitam gelap. Ah, cumi ini. Ayang. Kamu bikin lagu dong sekarang gantian. Kamu jangan nembak-nembak aku dong. Apa? Kamu nembak-nembak aku tadi nih, bikin sendok. Aku kan disuruh. Bagaimana meliuk itu sendok? Coba, ayo. Meliuk, apa namanya itu? Meliuk, apa namanya itu? Sendok. Kata siapa? Abisnya kamu gak tahu sih apa yang aku mau. Kan aku tuh suka banget sama ikan dan cumi. Masa gitu aja kamu gak tahu? Bete ayang, bete. Kata siapa sih aku gak tahu apa mau kamu? Aku udah siapin yang spesial buat kamu. Mana? Mbak? Mbaknya gimana? Mbak? Kayak orang tua manggil anak, Mbak. Wah. Ini buat kamu nih.
Ini wow. Dia Cedea bakso ikan yang terbuat dari ikan olahan bermutu. Wow. Mengandung protein ikan yang baik untuk tubuh, diproses dengan teknologi Jepang secara higienis dan halal. Variannya juga banyak. Ada Cedea bakso ikan besar, Cedea bakso ikan rasa kepiting, dan Cedea bakso ikan sayuran. Dan masih banyak lagi. Ah, ayang. Tahu banget deh apa yang aku mau, makin cinta deh ayang Pak RT aku ini mah Pak RT. Tapi kamu tahu gak aku tuh jago masak? Tapi kamu tahu kan kalau aku jago masak gimana dong? Jangan khawatir. Kreasi resep Cedea bisa dicek di sosial media Cedea at Cedea Seafood. Produk Cedea praktis dan mudah dikreasikan menjadi berbagai menu masakan. Kayak ini nih, dakochi bulgogi bakso ikan ala Cedea. Mana mbak? Nah. Mana mbak? Nih, pegang, ayo pegang. Oh iya. Wah, asik. Nanti ayang beli aku stok yang banyak ya. Ayang kalau beli produk Cedea di mana sih biasanya sih ayang? Biasanya di mana? Ayang punya langganan. Mana? Namanya. Jadi produk ini bisa, produk Cedea ini tersedia di supermarket, toko online, dan juga toko frozen food terdekat. Oh, ayo berarti kita borong dong nih semuanya nih. Ayo dong. Tapi aku mau kasih tahu pengumuman penting nih. Nah, ini lumayan panjang nih. Ya. Bagi yang udah ikutan giveaway Cedea bagi-bagi THR di Instagram official Trans7 dan @cedeaseafood. Ini nama-nama yang dapat THR dari Cedea. Ada 5 orang pemenang. Masing-masing 400.000. Nih ya. Ada namanya di situ. Selamat ya. Hadiah dipotong pajak. Oke. Betul. Cedea bakso ikan, kualitas premium, rasanya enak banget. Cedea ikan olahan bermutu. Masaknya cepat, mudah disajikan. Cedea hidangan praktis dari ikan olahan bermutu. Cedea, Cedea. Cedea, Cedea. Masaknya cepat, mudah disajikan. Cedea hidangan. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh